Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, adik-adik semua. Halo, Bapak Ibu guru yang ada di rumah dan orang tua yang menemani adik-adik. Hari ini kita akan belajar bersama Duta Rumah Belajar dari NTT yang luar biasa sekali. Adik-adik perlu ketahui, kakak akan bacakan sedikit mengenai data pribadi beliau sebelum kita masuk ke pembahasan. Oke, okay? Beliau namanya adalah Kakak Ferdinand Waduhe, lahir di Kambaniru 15 Februari 19 sekian sekian. Ya, nanti kalau mau tahu tanya sama kakak. Alamatnya Jalan Tamrin 7 Kupang. Nomor HP yang penting ini silakan kalau kalau perlu dicatat. Nomor HP-nya adalah 0811 3837 100 ya, jenis kelamin pasti udah tahu. Kemudian statusnya belum menikah. Ye, masih masih single, quality jomblo. Oke, okay. Kemudian hobi kakak ini adalah badminton, guys. Jadi kalau kalian nanti berada di sekitaran NTT dan Kupang, kemudian mengajak sparring badminton, mungkin sangat senang sekali ya kakak ya. Iya. Oke, kemudian untuk pendidikan formalnya sendiri, SD-nya di Waingapu, SMA-nya juga di Waingapu, SMP Negeri 1, SMA Negeri 2 di Waingapu. Semuanya kalau misalnya ada yang berada di sana, berarti kalian satu alumni sama Kakak Ferdinand. Ayo, kemudian S1-nya berada di S1 Pendidikan Matematika Universitas Nusa Cendana Kupang NTT, dan S2-nya adalah ini luar biasa banget ini. S2-nya di Australia, South Australia. Wow, bagi-bagi tips dong kakak. Bagaimana bisa sampai ke luar negeri seperti itu. Hari ini beliau merupakan Duta Rumah Belajar dari Provinsi NTT. Dan beliau akan mengajarkan matematika kepada kita dengan cara yang sangat menyenangkan. Kalian perlu siapkan pensil dan kertas mengenai suku banyak kelas 11. Ya. Ini lanjutan dari materi yang lalu, kalau kalian menyimak, artinya hari ini kita berlanjut untuk belajar secara menyenangkan. Oke, demikian penjelasan dari saya. Oh, perkenalkan, saya Dona Yulia Sari, SPD MSI dari Provinsi Jambi, Duta Rumah Belajar. Provinsi Jambi akan memandu kegiatan ini, ya. Dimohon untuk adik-adik nanti pada saat sesi diskusi diharapkan untuk memberikan pertanyaan melalui kolom chat ataupun raise your hand sehingga kita bisa klik mic-nya. Begitu, oke? Okay. Kakak, sudah siap? Sudah. Oke, okay, siap. Baik, terima kasih untuk perhatian adik-adiknya. Kita serahkan kepada Kakak Ferdinand untuk lanjut memberikan materi. Silakan. Oke, terima kasih Kak Dona, Duta Rumah Belajar dari Provinsi Jambi yang jadi moderator kita pada hari ini. Oke, selamat pagi semuanya. Saya akan memulai pembelajaran kita hari ini sama seperti minggu lalu. Kita akan mulai dengan Math Magic. Oke, okay. Boleh siap kalkulatornya. Boleh siap kalkulatornya atau kertas cakarannya sama pulpennya. Kalkulatornya boleh. Oke, okay. Dengar suara saya kah? Halo, masih dengar ya suara saya? Oke, dengar. Ya, jadi kalian pilih satu angka ya. Pilih satu angka, terserah. Ingat satu angka yang kalian pilih ini jangan dilupa ya, ingat ya. Terus nanti dengan suruhan yang sama, nanti kita akan menghasilkan satu bilangan di akhir. Jadi gini, semua kalian pilih angkanya beda-beda, tapi dengan suruhan hitungan yang sama, nanti itu akan menghasilkan satu bilangan yang sama. Ya, seperti itu. Oke, sudah? Ya, sudah ya, sudah pilih ya, satu angka ya. Oke, sekarang kita sepakat dulu nih, Ibu Kak Dona, mau bilangan terakhir itu berapa? Boleh. Sorry? Bolehnya berapa? Berapa saja, terserah. Satu aja deh.
Satu. Oke, jadi nanti kita semua instruksi yang sama, tapi bilangan awalnya tuh beda-beda ya semua ya. Saya kan tidak tahu ya, kalian kan pilih beda-beda, tapi nanti hasilnya tuh nanti semua sama, jadi satu. Oke, sip. Kita coba ya. Oke, angka yang kalian pilih, kalian kalikan dengan dua. Oke. Udah, kali dua. Dan tambah 10. Oke. Oke, setelah itu bagi dua. Oke. Kemudian kurang dengan angka yang kalian pikir tadi awalnya. Kurang dengan angka yang kita pikirkan. Yang tadi, yang awal itu yang dipakai. Oke, dikurangin ya. Ya, kurang dengan yang awal yang tadi ya, yang pertama-pertama kali dipakai. Sudah, setelah Oke. dikurang. Ya, kemudian dikali 5, Oke. dikurangi 24. Dikurangi 24. Empat. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Berapa? Kadona dapat berapa? Kalau dikasih tahu berarti nggak ditebak atuh. Ya, jadi semua, semua ini pasti dapat satu ya. Coba, semua dapat Iya satu. betul. Yeay, luar biasa keren. Betul, angka saya satu. Tadi Kanona pakai angka berapa tadi? 7. 7 ya. Oke. Tapi hasilnya satu ya. Hasilnya satu, betul. Halo? Halo, Kak? Langsung kita langsung mulai ya. Oke, sip. Silahkan. Kita mulai. Boleh disiapkan dulu bukunya anak-anak. Siapkan bukunya. Oke, saya buka materi kita. Sudah nampakkah di layar ini? Udah lagi progres. Saya buka materi saya. Yang hadir minggu lalu pasti sudah. Oh ya, kelanjutan kita hari ini. Sudah nampak ya Kak Dona ya? Kelihatan. Sudah, Udah oke. kelihatan. Oke, sip. Ya, minggu lalu itu kita belajar tentang yang ini, menggunakan algoritma pembagian cukup banyak untuk menentukan hasil bagi dan sisa. Nah, hari ini kita belajar tentang teorema sisa dan teorema faktor. Teorema sisa dan teorema faktor. Oke, kita mulai konsep yang awal dulu ya, sama seperti yang minggu lalu. Kalau misalnya, ya contoh seperti ini. Nah, 3.693 itu dibagi 15, hasilnya 246 ya. Ini minggu lalu sudah, saya gampang ini. Nah, itu hasilnya 246, kemudian sisanya misalnya 3. Itu awal. Ini belum masuk di suku banyak ya. Ini baru bilangan biasa. Contoh yang lainnya misalnya 8 bagi 3 misalnya. Kalau 8 bagi 3 berapa di bawah sini? 6 ya. 6 bagi 3 2. 8 kurang 6 2. Nah, 2 ini adalah sisa. 2 yang ini adalah hasil, 3 ini adalah pembagi, kemudian 8 sendiri adalah yang dibagi. Masih ingat ya. Nah, sekarang konsep ini yang kita mau pakai untuk masuk ke suku banyaknya. Kita masuk sekarang. Ya, ini. Mau lihat di layar ya. 2x pangkat 2 tambah 3x kurang 4 bagi x kurang 2. Kita coba. Nah, di sini sisanya berapa di sini? Sisanya? 10. Ya, 10 ya. Ini sudah tahu ya, caranya 10 ya. 10, ini sisa. Nah, sekarang kalau kita pakai konsep
konsep teorema sisa, kita lihat pembaginya berapa di sini, X kurang 2 ya. Pembaginya X kurang 2, itu X sama dengan, X kurang 2 berarti X kurang 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan berapa? X sama dengan 2. Nah, untuk mendapatkan 10, 2 ini kita substitusikan di yang dibagi. Coba ya. 2 kali, X-nya kita ganti dengan 2. 2 pangkat 2 tambah 3 kali 2, kemudian kurang 4. Semua sama-sama, ayo. 2 pangkat 2 berapa? 4 ya. 4 kali 2, 8. 8. 2, 3 kali 2, 6. Kurang 4. 8 tambah 6, 14. 14 kurang 4. 10. 10. Ini adalah sisa. Jadi, nah dalam pembagian suku banyak, itu pembaginya kita buat sama dengan 0, kita dapat X-nya berapa? Kayak gini, X-nya 2. Nah, 2 ini kita substitusikan di yang dibagi, nanti hasilnya itu adalah sisa. Jadi, ini semacam shortcut dalam menggunakan teorema sisa. Jadi, kita kasih masuk 2-nya di yang dibagi, nanti dapat 10, 10 adalah sisa. Kayak gini. Bisa? Bisa ya? Sekarang kita coba yang lain lagi. Misalnya, ya, contoh yang lainnya ini. Coba, coba semua buat ini. Dapat sisanya berapa, coba. Pakai tadi teoremanya. Berarti X-nya kita ganti dengan berapa ini? X-nya kita ganti dengan sama dengan 2. X-nya kita ganti dan berapa? 2 ya. Masuk di sini. Kali 2 pangkat 3 kurang 5 kali 2 tambah 10. 3 kali 8 kurang 10 tambah 10. Kurang 10 tambah 10, 0 ya. 3 kali 8, 20. 24. Berarti ini adalah apa? Adalah sisa. Kita lihat ya. Kita lihat benar tidak, 24 sisa. Sisanya berapa? 20. Bisa? Bisa ya? Bisa. Ini saya mau kasih ingat lagi yang untuk yang cara Horner, mungkin banyak yang lupa atau mungkin ada yang baru gabung. Pakai cara Horner. Tadi sisa 24 ya. Kalau kita pakai cara Horner itu berarti seperti ini, kita ambil koefisiennya. Ini saya ulang aja ya, di yang minggu lalu. Kita ambil koefisien dari X pangkat 3, 3 ya. Kemudian kalau X pangkat 2 kan tidak ada, berarti kita taruh berapa di sini? 0. Kemudian pangkat 1 X itu kita taruh min 5, kemudian kita taruh 10. Jadi 3 yang ini ambil dari koefisien X pangkat 3. 3, kemudian X pangkat 2-nya tidak ada, berarti kita taruh berapa? 0. Kemudian X-nya itu, angka 1 kita taruh ambil koefisiennya negatif 5, kemudian 10, suku tetapnya. Kemudian di sini kita, di sini X kurang 2 berarti ambil X-nya sama dengan 2. Taruh di sini 2, turun. 3, 2 kali 3 berapa? 6. Ditambah di sini ya, 0 tambah 6, 6. 2 kali 6, 12. Negatif 5 tambah 12 berapa? 7 ya. 2 kali 7, 14. 10 tambah 14, 20. Yang di ujung inilah sisanya, 24. Jadi sama kayak yang tadi ya, kita pakai cara ini, Horner 24. Kita pakai yang teorema sisanya tadi juga dapat sama, 24 ya. Cara substitusikan dua ini. Itu untuk teorema sisa. Gimana? Bisa? Cukup ya contohnya, udah dua contoh. Sekarang saya mau kalian coba ini. Coba contoh yang lain aja ya. Coba contoh yang lain. Nah, coba yang ini. Coba ini, pakai teorema sisa. Kalau ini kayak gimana? Coba ya. Sekarang saya kasih waktu berapa menit ya? 3 menit. Tentukan
Sisa. Ya, tentukan sisanya ya. Ya, sekarang coba 3 menit yang sudah boleh komen ya. Tentukan sisanya ya. Boleh lihat ini. Nampak ya Kak Dona ya? Kelihatan, kelihatan. Ya, ya, ha. Boleh coba. Pakai teorema sisa 3 menit saya kasih waktu sambil saya lihat kolom komentar. Boleh selesai, boleh di komentar ya. Dapat Saya hadiah, lihat. Kak. Ya, boleh nanti hadiahnya ini. Jalan-jalan gratis. Jalan-jalan di rumah masing-masing, Kak. Soalnya lagi corona. Ya, ini. Coba nanti ganti X-nya dengan berapa ini? Setengah. Iya, pinter. Jadi ganti X-nya dengan 1 per 2. Dua. Coba kasih masuk di sini 1 per 2, 1 per 2, 1 per 2. Coba saya tunggu 3 menit. Nanti Kak Dona boleh sambil bantu lihat kolom komentar ya hasilnya Siap, hasilnya saya berapa. udah selesai, Kak. Wah, pintarnya. Oh, udah ada loh yang jawab itu betul. Siapa Coba. sih? Coba boleh disebut namanya siapa atau mungkin bisa kasih Namanya yang mana ya? Cuma A doang. oh. Siapakah yang udah? Nanti boleh kasih kesempatan dia ngomong kah? Sebutin aja sisanya berapa. Ih, boleh. Bisa dibantu Mas Denny. Boleh, Bu. Namanya Afrianti. Ini saya bukakan ya. Ya, boleh Silakan. Sebutkan sisanya Oke, berapa. silakan untuk Afrianti, adik Afrianti. Afrianti. Iya. Iya, berapa sisanya kamu dapat? Ah. Dua. Kak Dona dapat berapa? Dua juga. Dua juga. Oke, sebentar kita sama-sama lihat ya. Thank you ya, Afrianti ya. Well done. Ya. Dari sekolah mana, Afrianti? Udah di halo Afrianti, enggak, belum belum halo Afrianti, udah dimatikan. Ya udah, nggak apa-apa. Afrianti berada di sekolah, berasal dari sekolah pokoknya yang di Indonesia deh, Kak Ferdinand. Maksudnya dari provinsi mana gitu Ya, ya. ya, sip sip sip. Sudah ya, time is Oke. over. Kita cek sisanya apakah benar dua. Iya benar dua. Kita coba ya. Jadi pertama-tama. Ya, gimana pertama-tama? 2x kurang 2 x 1 sama sama dengan 0 ya. nol, ya. 2x sama dengan 1. 1 per X 2. sama dengan 1 per 2. Nah, menggunakan teorema sisa, 1 per 2 ini kita kasih masuk di 2 kali 1 per 2 pangkat 3 tambah 1 per 2 pangkat 2 tambah 5 kali 1 per 2 kurang 1. Nah, 2 kali 1 per 2 pangkat 3, 1 per 8 ya. Per 8. Ya, 1 per 2 pangkat 2 itu 1 per 4, tambah 5 per 2 kurang 1. Nah, ini kan 2 per 8 tambah 1 per 4, itu kita samakan menyebut dengan 8 aja. 8 bagi 4, 2, 2 kali 1, 2. Terus ini 2, 4, 20, terus kurang 8 per 8. 2 tambah 2, 4 tambah 20, 24. 24 kurang 8. 16 ya. 16 bagi 8. Ini Dua. ada. Si. Nah, demikian. Gampang ya. Gampang, ternyata gampang sekali ya, Kak, ya. Iya, jadi tinggal pakai teorema sisa kita bisa menentukan sisa pembagian, ya. Oke, itu dia teorema sisa. Oke, gimana? Saya buka, ada mungkin yang mau bertanya? Lanjut aja dulu, Kak. Nanti kita Lanjut aja buka dulu ya. sesi diskusi. Iya. Ya. Sebelum kita masuk ke teorema, soalnya kita ada dua bagian nih, teorema sisa dan teorema faktor. Kita lihat satu Betul. nomor lagi ya, satu nomor Oke, lagi ya. kita coba satu nomor lagi.
Satu nomor lagi. Oke. Follow di atas. Adik-adik, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh di kolom chat ya. Bertanya boleh sambil saya buka soal. Oke, coba ini saya buat soal. Coba yang ini. Tentukan sisa x pangkat 4 dikurang 4x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 2x tambah 1. Betul ya, Kak? Ya. Oke. Berarti nanti x-nya kita ganti dengan berapa? Dengan min 1. Iya, min 1. Oke, 2 menit mungkin? Cukup ya, 2 menit ya. 30 detik, ya. Silakan adik-adik, kita tunggu 2 menit untuk menjawab soal dari Kak Ferdi. Kalau ada yang sudah nanti boleh seperti tadi ya, seperti Apriani perkenalkan namanya, terus dari sekolah mana gitu ya. Iya, Kemudian betul. kasih tahu jawabannya berapa sisanya. Coba kita lihat apakah udah ada yang jawab. Boleh dicek, Kak Dona bantu. Iya, udah ada yang jawab, Kak. Namanya Nadia Lapudo. Tolong Nadia. Dong, Mas, untuk Mas Arief untuk hidupkan mic-nya Nadia Lapudo. Kita sudah terhubung dengan Nadia. Halo, Nadia. Halo, Nadia. Halo, Nadia. Apakah Nadia ada di sana? Jawaban kita sama loh, Nadia. Udah. Oh, malu-malu mungkin dia, Kak. Halo. Oh iya, halo. Halo, silakan Nadia. Itu Kak Perdi, itu adik Nadianya. Halo Nadia, boleh diper. Ini kayaknya anak murid saya deh. Halo Nadia, boleh diperkenalkan. Nah, coba, ayo. Nadia. Halo Pak. Perkenalkan nama sekolah. Ya, boleh Nadia, supaya teman-teman tahu Nadia dari mana. Pakai bahasa Kupang juga boleh. nanti roaming kita di sini, Pak. Gak apa-apa, ada corona. Ada negeri lima Kupang. Oke, Nadia boleh sebutkan. Nama Pak Ferdi. Oh, baik. Halo Nadia, berapa hasil yang kamu dapat? Berapa? 11. Ya, sebelas ya sama dulu. Betul. Pintar. Well done. Tepuk tangan dulu buat Nadia. Iya. Yeah. Oke. Semua dapat 11 sama ya? Saya juga dapat 11, Kak. Ya, dapat 11. Coba lihat kolom komentar yang lain, semua dapat kolom komentar sama. ada juga yang dapat 2, ada juga yang dapat 3 katanya. Tapi kebanyakan dapat 11.
Oke, kita coba ya. Ya. X tambah 1 itu kita ganti X-nya dengan? Dengan minus 1. Tambah 1 sama dengan 0, X sama dengan negatif 1. Nah, negatif 1 ini kita kasih masuk di sini ya. Kita substitusi ya. Yes. Negatif 1 pangkat 4 kurang 4 kali negatif 1 pangkat 3 tambah 3 kali negatif 1 pangkat 2 kurang 2 kali negatif 1 tambah 1. Panjang ya. Negatif 1 pangkat 4, 1. Ya, karena negatif 1 ini pangkatnya genap ya, berarti positif ya, 1. Terus negatif 1 pangkat 3 itu negatif 1, pangkat ganjil negatif 1. Negatif 1 kali negatif 3, negatif 4 itu plus 4. Negatif 1 pangkat 2 itu 1, 1 kali 3. Ya. Kemudian negatif 2 kali negatif 1 itu positif 2. Kemudian ditambah 1. Sekarang tinggal hitung, 1 tambah 4, 5, 5 tambah 3, 8, 8 tambah 2, 10, 10 tambah 1, 11. Jadi 11 ini adalah sisanya. Oke, okay, well done everyone. Bagus, tadi sudah ada yang benar, ada yang belum, itu mungkin kurang teliti, bisa dilihat lagi ya, dicek ya. Pasti banyak yang kurang teliti ini di negatif 1 pangkat-pangkat ini nih. Pangkat 4, pangkat 3 ini ya. Biasa kayak gitu, pasti banyak yang salah-salahnya di sini, di negatif 1 pangkat sekian. Oke, itu untuk teorema sisa. Cukup ya, teorema sisa ya. Sekarang kita mau pindah ke teorema faktor. Boleh dicatat dulu. Ya, ini boleh dicatat dulu. Ya, sebelum kita masuk di teorema faktor. Ya, yang tadi masih belum teliti bisa diperbaiki ya. Ini konsep untuk yang teorema sisa mungkin bisa dicatat ini konsepnya. Jadi ini teoremanya. Ya, ini. Kelihatan ya Kak Dona ya? Ya, terlihat. Boleh dicatat ini ya, teorema sisa. Ya, ini teorema sisa. Jadi jika suku banyak fx dibagi dengan x kurang h, maka sisa pembagiannya adalah f, fh. Ini tadi. X kurang h, itu nanti x kurang h kan kita buat jadi x kurang h sama dengan 0 kan. Nanti x sama dengan h, nanti ini h ini disubstitusikan ke sini. Jadi fh. Itu adalah apa? Sisa. Adalah FH, itu sisanya ya. Oke, ya, ini konsepnya. Bisa ya? Penting. Sudah dicatat ini, teorema sisa? Sudah ya, sekarang kita siap-siap masuk di teorema faktor. Apakah ada yang bertanya Kak Dona teorema sisa? Any question maybe? No. Ya, Dek. Siapa tahu ada yang ingin bertanya, boleh melalui kolom chat atau raise your hand, ya. Ya baik, Bu, untuk di sini sudah banyak yang mengangkat tangan, mungkin bisa dipilih salah satunya. Oke, kita boleh, coba kan? Dari kita coba dari yang paling atas, paling atas deh, Afrianti, silakan. Ya, halo Afrianti, untuk mic-nya sudah oke, ditutup. Oh, berarti Delila, Delila. Halo Delila. Delilanya juga nggak ini sepertinya. Halo Delila. Halo Delila. Oh nggak juga. Kita lanjut aja dulu mungkin sepertinya kakak. Oke.
Oke, cukup jelas ya. Sekarang kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Masih nampak di layar ya, Kak Dona ya, untuk pastiin. Jelas. Oke, sekarang kita masuk. Teori mahasiswa selesai. Tadi konsepnya sudah dicatat. Kita sudah latihan juga. And kalian semua sudah bekerja. Bagus. Sekarang kita masuk di teorema faktor. Teorema faktor ya. Sebelum masuk ke suku banyaknya, sama seperti tadi. Tunjukin konsepnya dulu kalau angka bilangan biasa ya. Tadi kita coba 8 bagi 4 ya tadi ya. Tadi 8 bagi, ya kita coba misalnya 8 bagi 4 ya. 8 bagi 4 berapa 8 bagi 4? Bagi 4 berapa? 2 ya. 8 kurang 8 itu 0. Nah, di sini 0. Ini adalah sisa. 2 di sini adalah apa? Hasil. 4 ini adalah pembagi. 8 ini adalah yang dibagi. Nah, perhatikan anak-anak, kalau misalnya sisanya itu 0, lihat ya, kalau sisanya 0 itu redaksi kalimat di soal itu biasa nanti kalau sisanya 0, sisa 0 itu redaksi di soal itu nanti dia bilang kayak gini, habis dibagi. Jadi kalau misalnya kalian ketemu di soal misalnya dia bilang oke, suku banyak tertentu x bla 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 itu habis dibagi dengan sekian. Kalau dia bilang habis dibagi itu berarti langsung kasih masuk di otak kalian kalau sisanya berapa? Sisanya 0. Oke, gitu. Nanti bisa pakai teorema sisa yang tadi kita sudah pelajari sebelumnya. Jadi kalau habis dibagi itu berarti sisanya 0. Meaning artinya berarti yang pembagi tadi dengan hasil itu adalah faktornya. Bisa. Jadi gini, 8 bagi 4, 2. Ini kan sisanya 0 ya. Berarti habis dibagi. Kalau habis dibagi, berarti faktornya mana faktornya? Faktornya ada. Faktornya mana saja? Faktornya apa dan apa? 4 dan? 4 dan? 2. Kayak gitu. Jadi kalau sisanya 0 itu berarti habis dibagi. Kalau habis dibagi berarti sisanya 0. Berarti pembaginya dengan yang hasilnya itu adalah otomatis langsung apa? Faktornya itu 4 dan 2. Ini konsepnya. Bisa ya, bisa dimasukkan ya. Contoh yang lainnya misalnya 100 bagi 4. 100 bagi 4 habis dibagi ya. 100 bagi 4 berapa? 25 kan? Iya, betul. 4, 25 itu berarti sisanya 0, habis dibagi berarti faktor dari 100 itu apa dan apa? 4 dan 25. Iya, kayak gitu. Sudah? Bisa ya? Ini konsep dasarnya di bilangannya. Sekarang kita masuk di suku banyaknya. Oke, kita mulai dari sini. Ini ada contohnya. Nah, sekarang ditanya, tentukan faktor-faktor dari 2x pangkat 3 tambah x pangkat 2 kurang 13x tambah 6. Nah, kalau kayak gini gimana? Coba sambil lihat ya di sini. Ini yang menjadi key fokus kita, itu menjadi fokus utama untuk kerja yang ini yang mana coba? Ya kan ada coba ya. Oke, sudah. Nah, di sini kan suku banyaknya itu 2x pangkat 3 tambah x pangkat 2 kurang 13x tambah 6. Yang mana yang kita sentuh lebih dulu nih? Apakah 2x pangkat 3-nya, x pangkat 2-nya, negatif 13x atau 6-nya? Mana? Benar sekali ya, yang mana? Kita fokus di suku tetapnya. Suku tetapnya yang mana? Suku tetapnya yang ini. Suku tetapnya adalah 6. Jadi sekarang kita fokus, faktor dari 6 itu apa-apa saja faktor dari 6? 2. Faktor dari 6 itu kan? 3. Apa? Bisa 1 kali 6. 2 dan 3.
kali 6, bisa negatif 1 kali negatif 6, ya benar, boleh 2 kali 3, boleh apa lagi? Negatif 2 kali negatif 3 ya. Banyak ya. Ya, jadi banyak dia. Ada berapa banyak ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, ada 8 ya. Jadi 1 dengan 6, negatif 1 dengan negatif 6, 2 dan 3, negatif 2 dan negatif 3. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8. Untuk mempersingkatnya kita buat jadi ini plus 1, minus 1, jadi plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus 6. In total kita punya 8. Nah sekarang kita coba dia satu-satu tadi pakai, masih ingat tadi teorema sisa yang tadi sebelumnya, kita pakai di sini. Teorema sisa yang tadi, masih ingat ya. Kita start dengan berapa? 1. Kita coba kasih masuk 1 di sini ya. Langsung di sini aja ya. 2. Iya. X-nya ganti dengan? 1. Yang ini juga X ganti dengan? 1. Dengan 1. Nanti hasilnya berapa? Negatif? 4 ya. Nah, negatif 4 ini bukan 0. Tadi masih ingat tadi yang Pak sebutkan sebelumnya konsepnya. Dia punya sisa itu harus berapa? Sisanya harus berapa? Harus? 0. Harus 0 ya? Iya. Supaya dia bisa disebut habis dibagi dan pembagi dan hasilnya itu adalah faktor. Jadi ingat ya, harus 0 supaya nanti itu bisa dapat faktornya. Makanya di sini dia bilang, oh X kurang 1 itu bukan faktor. Kalau di sini plus 1 berarti nanti dia jadi X kurang 1. Masih ingat yang tadi ya? 1 berarti X kurang 1 itu bukan faktor. Move, kita pindah. Satu bukan, sekarang kita coba negatif 1. Cara yang sama, negatif 1 kasih masuk. Coba semua cakar di situ ya. Dengan bukunya. Dengan bolpoinnya coba cakar. Kasih masuk X ganti dengan negatif 1. Coba, kasih masuk semua. Negatif 1 pangkat 3, kasih masuk sini. Negatif 1, terus kali 2, negatif 2. Negatif 1 pangkat 2, 1. Ini jadi 13, 13 tambah 6. Itu nanti diperoleh dapat 18. Bukan 0 juga. Kalau bukan 0, di sini negatif 1 berarti ini negatif, negatif 1 jadi X tambah 1 di sini ya. Ini bukan faktornya juga. Kenapa bukan faktor? Karena dari sini sisanya berapa tadi? 0 ya? Iya, bukan 0. Ini 18, bukan 0 deh. Jadi 1 dan negatif 1 bukan. Kita move, kita pindah. Kita coba yang mana? Kita coba 2. Coba 2. Kita kasih masuk 2 di sini. Kita substitusi, coba. 2... pangkat 3, 2 pangkat 2, kasih 3, 3, 13 kali 2. Coba. 2 pangkat 3, 8. 8 kali 2, 16 ya. 16 tambah 4, 20. 20 tambah 6, 26. Negatif 13 kali 2 kan 26. Negatif 26 tambah 26 berarti 0. Karena di sini 2, berarti di sini nanti jadi apa? X kurang 2. Masih ingat tadi, X kurang 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 2. Ini 2. Berarti ini adalah faktornya. Jadi X kurang 2 adalah faktornya. Kita bisa coba semua satu-satu. Kita bisa coba. Negatif 2. Masih sisa berapa yang belum kita coba nih? Masih ada 1, 2, 3, 4. Oh, masih ada 5 yang kita belum coba. Nah, caranya kalau kita cukup coba satu aja. Kita sudah dapat 2 tadi ya. Kita dapat 2, kita dapat X kurang 2. Nah, untuk mempercepatnya, daripada nanti kan kita masih ada sisa berapa tadi? Masih sisa 5 yang belum ya? Iya, baru 3. 3, 4, 5. Masih lima. Singkat. Kita pakai cara Horner. Cara Horner yang minggu lalu kita sudah pelajari dan tadi Pak sudah kasih ingat lagi. Cara Hornernya, kita ambil koefisiennya. X pangkat 3 koefisiennya berapa? 2. Koefisiennya berapa di sini kalau itu? X berapa? Negatif. Aku baru jawab, tinggal menjawab. Karena salah, baru jawab. 1, negatif 13, 6. Sekarang, tadi faktornya berapa di sini? X kurang 2 ya. Berarti di sini kita kasih masuk berapa? Masuk 2 di sini. 2 turun, 2 kali 2 berapa? 4, di sini tambah ya. 2 kali 2, 4. 1 tambah 4, 5. 2 kali 5, 10. Negatif 13 tambah 10 berapa? Negatif 3. 2 kali negatif 3, negatif 6. 6 tambah negatif 6 berapa di sini? 0. Nah,
nol ini tadi apa Pak bilang? Nol ini adalah si? Sisa. Kalau sisa berarti yang mana faktornya? Oh, berarti faktornya dua. Ini. Dua. Ini tadi x kurang 2 itu adalah faktornya. Kita sudah punya 1 ya, x kurang 2 faktornya. Sekarang hasilnya, ini hasilnya. Ada berapa angka ini? 1, 2, 3. Berarti kalau hasilnya kayak gini kemarin, Pak bilang gimana? Nanti dia jadi apa? Ini ada berapa angka? 1, 2, 3. Berarti dia jadi 2. X pangkat 2. Karena ada 3 angka ya. 1, 2, 3. Ini jadi koefisien. 2. X pangkatnya dikurangi 1. 1, 2, 3 angka berarti X pangkat 2. Terus tambah berapa? Oops. Kita pakai dari sini aja ya. Berarti 2X. 2. 2X pangkat 2 tambah 5X kurang 3. Ya. Ini kan angkanya ada 3. Okay. Angkanya itu dikurangi 1. Jadi 2X pangkat 2. Ini turun 1 tambah 5X. Tadi kan faktornya berapa? X kurang 3. Ya. Sekarang yang ini kita bisa faktorkan. Masih ingat ini cara faktorkan ini? Cara faktorkan ini tahu ya, kita buat dua kamar. Ini karena 2x pangkat 2, di sini kita taruh kunci kamar depan itu 2x. Kamar belakang kuncinya x. Tentunya ya. Supaya apa? Supaya 2x kali x jadi berapa nanti? 2x pangkat 2. Sekarang angka 2 dengan 3 ini kita kali 2 kali negatif 3 negatif 6 ya. Jadi kita cari dua angka yang kali dapat negatif 6, jumlah dapat 5. Coba. Dua angka yang kali dapat negatif 6, jumlah dapat 5 apa dengan apa? Ayo. Yang kali dapat negatif 6, jumlah dapat 5 berapa dan berapa? Negatif 1 dan 6 ya. Ya toh, negatif 1 kali 6, negatif 6, negatif 1 tambah 6 itu 5. Sekarang di sini kuncinya berapa? Di sini 2. Yang habis dibagi 2 yang mana? 6 ya? 6 bagi 2, 3. Taruh di sisanya berapa? Di sini negatif 1. Negatif 1 bagi berapa? Di sini 1 ya? Negatif 1 bagi 1, negatif 1. Jadi faktornya, kita dapat sudah ini faktornya. X kurang 2. Kurang 2 di sini. Terus 2x kurang 1 sini, 2x kurang 1 dengan x tambah. Jadi tadi itu mulai dari sini, x kurang 2. Jadi kita sekarang punya faktornya ada berapa? Ada 3, yaitu x kurang 2, 2x kurang 1 dengan x kurang 3. Ini kalau ditanya faktor. Kalau ditanya akar, berarti akarnya berapa? Kalau x kurang 2, berarti x sama dengan 2. Ini berarti x sama dengan berapa yang satunya? 1 per 2, yang ini x sama dengan minus 3. Ya. Kalau ditanya akar, akar dari yang ini tadi, yang 2x pangkat 3 tambah x pangkat 2 per 3 dan x tambah 6. Kalau ditanya akar berarti ini, x sama dengan 2, x sama dengan setengah, x sama dengan negatif 3. Itu kalau di soal ditanya akar. Tapi kalau ditanya faktor, kalian jawabnya ini, x kurang 2, 2x kurang 1 dengan x tambah 3. Nah, itu dia. Selesai teorema faktor. Lumayan ini ya, lumayan panjang ya. Itu teorema faktornya. Intinya kalian pahami dia punya konsep tadi. Jadi yang pertama harus kalian pahami itu sisanya berapa tadi? Nol ya. Sisa nol atau dengan kata lain habis dibagi itu adalah faktornya nanti. Itu adalah hasil dengan pembaginya. Sama kayak ini. Ini pembaginya x kurang 2, ini hasil. X kurang 1, x tambah 3. Kita coba satu soal ya. Kita coba satu soal. Oke, Pak Amin. Nah, coba ini. Coba ini. Bilang nggak? Tentukan
Faktor dari, ya, coba ini. X pangkat 3. X pangkat 3. Di layar ya? Kelihatan. Ya, ya, coba bantu di ini. X pangkat 3 dikurang 2X, pangkat dikurang X, ditambah 2 sama dengan 0. Gitu ya. Berarti ini kalau kayak gini kita kerja mulai dari mana tadi? Kita mulai dari suku tetap. Ya, suku tetapnya yang mana? 2 ya. Ya, mulai dari 2 ya. Oke. Fokus. Ini ya. Jadi kita mulai dari sini ya. Faktor dari 2 apa-apa aja? 1 dan 2. 1 kali 2 dengan negatif 1 kali negatif 2. Oh, ini lebih gampang, ini hanya ada 4 ini. Boleh dicoba sekarang ya. Pak kasih waktu berapa menit nih? Agak panjang, 8 menit mungkin ya. Coba satu-satu ya, kakak. Boleh ya. Coba satu-satu, atau kalau misalnya sudah dapat satu, terus pakai cara yang tadi, kayak Pak ajar, pakai cara Horner, supaya lebih singkat, lebih cepat. Untuk antisipasi, ini karena kebetulan 2, kalau misalnya angkanya 12, gimana? Angkanya 2, atau... yang lebih dari ini misalnya berapa ya, kayak tadi 6 gitu. Ya. Boleh dicoba dulu, nanti ini satu kasih masuk di sini atau negatif satu, yang sisanya 0. Oke, 8 menit dari sekarang. Oke, ini dicatat dulu ya ini ya. Oke, saya keluar sebentar ya. Kenapa keluar, Kak? Yang lama-lama dong. Enggak, maksudnya keluar ini. Udah dapat aku loh yang ininya. Udah dapat aku, langsung percobaan pertama udah langsung dapat. Terus tadi gimana caranya, Kak? Setelah kita udah dapat yang habis. Cara Horner. Pakai cara Horner. Oke, saya buka yang contoh yang tadi aja ya. Oke. Oke, ini dia contoh yang tadi. Saya buka ini supaya bisa dilihat. Suci. Kelihatan. Suci. Ini, udah. Oh, Suci. Ada orang boleh lu. Dia kok. Oh, ada yang sudah tuh, mungkin bisa dicek. Anak-anak pintar-pintar nih. Iya, pintar-pintar sekali anak-anak ini ya, Kak Perdia. Ini pasti belajarnya di rumah belajar ini, makanya bisa pintar-pintar. Amin. Udah ada yang dapat tuh. Iya. Coba jadi, Kak Perdi, boleh di... komentar. Baru satu orang, ya, sabar masih baru ada. Baru satu orang ya. Oke, waktunya masih panjang ya, masih 8 menit untuk kalian mencari. Masih 6 menit ya, tinggal 6 menit. Oh, 6 menit. Oh ya, oke. 6 menit. Suci ada
Halo, lagi. Okay. Lagi boleh, lagi mengerjakan soal Pak Arif. Ya, gimana? Menjawab ini Bu ini. Oh, ya. Sudah ada ya. Boleh deh dikasih sudah kesempatan. Ada beberapa. Ada tiga orang yang menjawab itu Kakak, Kak Ferdinand, dua orang ya. Boleh deh minta tolong Pak Arif di mic-nya. Yang mana, Bu? Yang L, saya cuma lihatnya L untuk inisialnya. Siapa itu? Pak Arif mungkin ada lihat. Saya coba share. Oh, Lydia lagi. Lydia lagi loh Kakak Ferdi. Aduh, yeah. Ini Lydia. Enggak, itu tadi ya. Nadia. Oh, kalau tadi Nadia ya. Kalau ini sekarang Lydia. Oke, okay, Lydia, silakan. Yeah. Kamu udah hidup, Lydia. I-nya dua kali, A-nya dua kali. kita udah hidupkan mic-nya, boleh? Halo, Lydia. Halo. Ah, oke. Okay. Halo, Lydia. Dari mana kamu? Dari Sumatera. Oh. Dari mana? Dari mana? Sumatera Barat. Wow, dari Sumatera Barat loh, Kak Perdi. Oke. Okay. Saya Kumbuh Sumatera Barat, keren sekali. Ayo Lydia, kasih tahu jawaban kamu ke Kak Ferdi berapa? Suruh Kak Ferdi SMA. Cek. Silakan, silakan. Halo, Lydia. Ya, silakan dikasih tahu jawaban kamu ke Kak Ferdi, biar Kak Ferdi bisa cek betul atau enggak. Ya baik, X kurang 2. Tambah 1 dan X kurang 1. X kurang 2, X tambah 1, dan X kurang 1. Ya, betul atau enggak tuh Kak Ferdi? Ayo. Ini X kurang 2, X tambah 1. Ya, tepuk tangan. Luar biasa sekali payakumbuh, Lydia. Semangat-semangat. Kamu keren. Satu orang lagi yang lain. Satu orang lagi, siapa ya? Ayo kita lihat Pak Arif. Pak Arif, halo. Ya, ada Francisca Trimarta. Oke, silakan Francisca. Francisca. Francisca Trimatra. Trimarta, halo. Ya, halo. Ya, Francisca, kamu dari mana Francisca? Dari SMA Negeri 5 Kupang. Oh, SMA Negeri 5 Kupang. Ini anak muridnya Kakak Ferdi ini. Ayo, kasih tahu jawabannya Kak Ferdi. Tes ya. Halo, Francisca. Hasilnya X tambah 2 dan X kurang 1. X tambah 2 dan X kurang 1. Masih kurang. Belajar. Oke. Okay. Ada 3, Dek. Ada 3. Belajar. Francisca. Iya, Francisca. Halo. Oh, iya. Dengan X tambah 1. X tambah 2 dan X kurang 1. Iya, betul. Wede. Halo, Kak Ferdi. Halo, Kak Ferdi. Jadi tadi mungkin kurang teliti ya, yang benar itu bukan X tambah 2, tapi X kurang 2 ya ini. Iya. Oke, kita bahas sama-sama ya, supaya teman-teman yang lain... Mungkin lihat di kolom komentar yang lain semua pada jawab gimana sama ini ya. Kita lihat kolom komentar. Oke. Langsung aja ya. Sip, langsung Kak. Ya. Nah,
pertama kita start dari 2 ya. Kita mulai dari suku tetapnya 2. Nah, faktor dari 2 itu apa? 1 dan 2, min 1 dan 2. 1 negatif 2, jadi ada 4. Nah, di sini kalian beruntung sekali ya, karena langsung coba. Cuma sedikit. Coba langsung dapat. Ya, betul. Ini good day memang berarti ya. Ini kasih masuk 1 langsung dapat 0. Beruntung lah. 1 di sini lah. Ya. Ini sudah otomatis. Ini adalah faktor. Kenapa? Jadi sisanya. Sisa 0. Berarti ini langsung otomatis faktornya ini. 1 berarti x kurang 1. Terus pakai cara Horner, Dek. Cara Horner, tadi kalau di sini x pangkat 3 berarti kita taruh berapa? 1. 1 di sini. Terus kalau x pangkat 2, taruh di sini. Terus negatif. Terus ini, terus 2 suku tetapnya 2. Di sini 1 taruh 1. Ini 1 turun. 1 kali 1, 1. 2 tambah 1, itu negatif 1. 1. Itu negatif 1. Negatif 1 tambah negatif 1, negatif 2. Negatif 2 itu negatif 2. Tinggal 2 tambah negatif 2, 0. Nah, adalah sisa. Nah, otomatis hasilnya itu adalah faktornya. Nah, hasilnya di sini apa? Ada berapa angka? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. 1, negatif 2. Ini adalah koefisiennya. Karena ada 3 angka, berarti kita mulai dengan x pangkat berapa? Pangkat 3. 2. Tingkat pangkat 2 ya. Oke. Okay. Nah, ini negatif 1x, ini negatif 2. Berarti kuadrat negatif x negatif 2. Tinggal ini faktorkan. 2 kamar, kamar depan x, belakang x. X kali x, x pangkat 2 ya. Cari 2 angka kali negatif 2, jumlah negatif 1. 1 dengan negatif 2. Jadi faktornya? Faktornya berarti berapa tadi? X kurang 1 awalnya, terus X tambah 1, X kurang 2. Selesai. Nah, kayak gitu. Jadi faktornya ada 3 ya. Kurang 1, X tambah 1, X kurang 2. Tapi kan pertanyaannya tadi akar. Akar berarti berapa? Berarti X sama dengan 1, X sama dengan negatif 1, dengan X sama dengan 2. Bisa ikuti anak-anak. Nah, ya. Ini dia faktornya. Negatif 1. Akarnya. Negatif 1. Satu dan 2 kayak tadi. Ya, demikian. Sekarang kita buka sesi pertanya jawab sebelum kita latihan soal UN. Kita mau lihat contoh soal. Jadi kita buka sesi tanya jawab ya, Kakak? Buka sesi pertanyaan, ada yang mau bertanya? Ya, demikian selesai. Oh, pembahasannya udah selesai, Kak, ya? Iya. Ya, ini sudah selesai. 12 out of 12 halaman 12 sampai nah, ini teorema faktornya ini. Bisa dicatat ini. Ya, adik-adik, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh lewat kolom chat atau raise your hand. Ini udah banyak yang raise hand-nya. Kakak, mungkin kita coba Mucahaya. Mucahaya dong, Pak Arif, di-unmute. Mucahaya Aziz, silakan. Ya, silakan Mucahaya. Ada yang ingin ditanyakan dengan Kak Ferdi? Halo? Halo? Ya, halo Mucahaya. Dari SMA berapa? Oh, kok masih lagi? Dari SMA? Dari Pondok Pesantren Darul Arqom, Garut. Pondok Pesantren Darul Akrom Garut. Oke, silakan. Kalau kamu ada yang ingin ditanyakan dengan Kak Ferdi. Kak, kalau saya bingung di cara Horner tadi, Kak. Di situ perhitungan-perhitungannya itu kok
kenapa yang tadi kan diambil 1 min 1 sama min 2, jadi yang pertama itu x kuadrat, kenapa enggak apa namanya yang dicontoh-contoh sebelumnya kan fx-nya kan x pangkat 3, tapi kenapa di cara Horner pas udah hasilnya itu jadi x pangkat 2 yang pertama itu? Makanya saya kasih tunjuk ya, yang contoh itu yang barusan. Iya. Yang barusan ya. Iya. Barusan ini ya. Kenapa yang ini sabar saya tunjuk. Yang ini kenapa x pangkat 2? Ini ya. Iya. Kenapa x pangkat 2 ya? Iya. Oh iya. Oke, saya langsung jawab. Mucayan jangan matiin dulu. Mucayan biar aja mic-nya hidup. Yang lain perhatikan. Di sini kan kita dapat negatif 1 negatif 2 ya. Iya. Nah, itu kalau ada, ini ada berapa angka? 3. 2, 3. Ada 3 angka. Karena ini hasil ya, ini hasil. Berarti dia tuh pangkatnya turun-turun, n kurang 1. Jadi kalau ada 3 angka, berarti ini dia mulai di sini dari x pangkat 2. Iya. Satunya koefisien 1, terus turun 1-1. X pangkat 2 berarti X. Negatif 1 nih koefisien yang ini ya. Negatif 1. Oh, iya. 1 turun. Negatif 2-nya di sini. Ya. Terus ini difaktorkan bisa ya? Faktorkan ini bisa ya? Iya, bisa. Jumlah min 1 tinggal. 1. Jadi kalau misalnya 3, kalau misalnya di sini 4 angka, berarti nanti di sini mulai dari berapa? X pangkat 3. Misalnya Pak coba ya, kalau misalnya ini 3 misalnya, berarti nanti dia jadi apa? 3x pangkat 3 plus x pangkat 2 min x min 2. Iya, pintar. Pintar. Gitu, terima kasih Pak. Ya, okay, terima kasih juga ya Mucaya. Ada lagi mungkin yang lain yang mau ditanyakan? Cukup ya, oke. Yang lain, mungkin Ade Ernest, tolong Pak Arief di unmute mic-nya. Atas nama siapa, Bu? Ernesta. Ernest, oke. Halo, Ernesta. Ernesta, belum sepertinya. Udahkah? Halo, oke, sebentar, Bu. Ernesta. Ernesta Kelem. Nah, untuk mic-nya tidak mau terbuka. Tidak mau terbuka mic-nya. Oke, kalau gitu Gabi deh. Gabi Muki 222. Gabi Muki. Okay. Silakan Gabi. Halo, okay. Gabi. Halo Gabi. Itu siapa itu moderator? Halo. Gabi. Oke, okay. Sepertinya Gabinya Oke. Ada lagi mungkin yang lain yang ingin ditanyakan? Adik-adik semua bisa raise your hand ataupun bisa di kolom chat. Mungkin sudah ada yang chat dengan Kak Ferdi atau ke yang lain. Ya, adik-adik, jangan lupa ya. Akses selalu rumah belajar kalau kalian misalnya masih belum paham. Ada lagi mungkin siapa ya? Ini Yereza 9718 coba Kak. Kak Arif boleh dihidupkan mic-nya Yereza 9718. Halo Kak Arif. Halo? Ya, halo Ibu. Ya, mungkin bisa dihidupkan Yereza, ya? Susi yang baru masuk atau Yususi aja dulu, dia baru masuk, sepertinya ingin ada yang ditanyakan.
Ada yang Susi ingin ditanyakan oleh okay adik kita Susi, ya. Silakan Susi. Halo Susi, belum aktif? Baiknya. Belum aktif. Iya, belum aktif. Nggak mau atau bagaimana ya, Kak Arif ya? Atau Andi Wahyu, dak? Kalau oke, okay. Andi Wahyu, okay. Siap. Andi Wahyu, sudah. Andi Wahyu, sudah. Halo, Andi Wahyu. Halo. Iya, silakan Andi Wahyu. Kalau ada yang ingin ditanyakan kepada Kak Ferdi. Halo. Wahyu. Susi juga udah aktif. Halo adik Susi. Gak ada suaranya sepertinya, adik Susi juga sedang tidak. Adik Susinya juga sepertinya mic-nya bermasalah. Boleh deh ditutup ke Arif Darmawan. Ya, seluruhnya kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan boleh lewat kolom chat ataupun juga angkat tangannya ya. Angkat tangannya biar kita bisa hidupkan mic-nya. Ya, jangan lupa adik-adik kalau misalnya kalian masih ada yang ditanyakan, nanti boleh langsung ke Kak Ferdinand mengenai materi ini. Ya, tadi kan tadi di awal udah disebutkan juga nomor handphonenya Kak Ferdinand Waduhe. Atau mungkin bisa disebutkan lagi, Kak. Nomor handphone yang bisa dihubungi kalau misalnya adik-adiknya ingin bertanya mengenai sesuatu. Silakan, Kak Ferdi. Halo. Nomor handphone saya. Okay, iya. Nanti. Ada yang mau tanya. Kemarin ada beberapa sih yang WhatsApp. Itu nomor 1 1 3 8 3 7 100. Oke, itu ya. Jadi kalau kalian masih ada yang belum paham, setelah ini nanti bisa ditanyakan dengan Kak Ferdi. Pelajaran nggak cuma pelajaran matematika loh adik-adik. Jadi Kak Ferdinand ini kekuasaannya banyak sekali. Iya gitu ya Kak. Bisa juga bahasa Inggris, bisa juga kimia, bisa Kak? Enggak. Ya, sesuai dengan mapel yang sekarang ya, kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa matematikanya kelas 10, kelas 11, ataupun kelas 12. Oke. Okay. Ada lagi yang ingin disampaikan mungkin Kakak Ferdi? Oke, okay, kita mau coba latihan satu soal ya. Soal UN. Ya, siap. Ya, disiapkan dong adik-adik penanya dan kertasnya. Kita mau coba latihan. Oke, coba yang ini. Nampak ya di layar? Ya, kelihatan. Soal UN, salah satu faktor. Tadi kan kita barusan belajar. Ya, coba ini deh. Jawabannya sudah ada sih, di sini udah ada ini. Kayak gini aja ya. Nah, gini ya. UN 2008, wow, jauh sekali 2008. Oke, okay. Salah satu faktor suku banyak, X pangkat 3 kurang 11X kuadrat tambah 30X kurang 8 adalah, yuk silakan dikerjakan adik-adik ya. Ingat tadi cara-cara pertama yang diajarkan oleh Kak Ferdinand bagaimana. Berapa menit waktunya, Kak? Ini soal UN, 6 menit kayaknya cukup ya, 6 menit ya.
6 menit. Jadi 8 menit mereka cepat sekali. Iya. Pinter-pinter ternyata. 8 soalnya agak dicoba aja lah. Oke, sip. Silakan dicoba. Bagi yang udah selesai mencoba, mungkin nanti bisa di klik link yang kakak share di kolom chat, itu adalah evaluasi pelaksanaan PIKON kita hari ini. Kemudian, adik-adik, kalau misalnya sudah selesai belajar dan merasa terbantu, nanti adik-adik bisa kirim testimoni pembelajaran kita hari ini melalui IG dan FB kalian, kemudian di tag rumah belajar. Ya. Ini banyak loh kak, faktornya 8 ini. Ayo dicoba. Nanti kak Dona jelaskan. Kalau saya dibisikin aja deh kak jawabannya. Oh itu jawabannya E. Oh bukan yang di atas ya. Kak, mungkin saya boleh tanya ya sambil adik-adik mengerjakan. Kalau UN ini kan biasanya ada tips dan trik gitu ya. Ibaratnya itu tuh win-win solution, cara cepat. Ya kan? Kalau misalnya anak-anak sedang menjawab soal seperti ini, kan waktunya lebih lama tuh. Mungkin kakak Ferdi punya tips dan trik, misalnya ketemu soal seperti ini, kemudian nanti tipsnya apa sih sehingga kita bisa langsung pilih A, B, C, D, atau E gitu. Loh, jawabannya langsung dikeluarkan. Ayo. Tahu dulu ya di sini ya, mereka lagi kerja. Oke, sip. Nanti dikasih tahu tipsnya ya, Kak. Iya. Oke, 3 menit lagi. 3 menit lagi. Oke, siap. Atau mungkin sambil dicek, sudah ada mungkin?
Ya, mungkin Kak Dona bisa cek apakah sudah ada. Halo, Pak Arif. Adakah sudah Arif? Adakah yang komen? Pak Arif Darmawan. Untuk saat ini yang menjawab belum ada nih Bu untuk di kolom komentar. Belum selesai mungkin Pak Kakak Ferdi, belum selesai. Atau kita bahas aja Kakak Ferdi. Lagi 2 menit sih, lagi 2 menit, lagi 2 menit. Oke, masih 2 menit ya. Semua semua lagi cakar ya. Semua lagi cakar. Dona dicoba dong makanya. Saya udah dapat jawabannya. Oh, sudah ya. Iya. Jawabannya yang itu kan tadi. Oke, ini deh, tak tunjukin deh jawabannya. Kak, udah dapet jawabannya, Kak Ferdi. Ada satu orang namanya Ratu Aisyah. Oke, sip. Ratu Aisyah, minta tolong dong, Kak, Pak Arif, untuk dihidupkan mic-nya Ratu Aisyah. Ratu Aisyah, sebentar. Ratu Aisyah, oke. Silakan Ratu Aisyah. Silakan Ratu Aisyah, kamu dapat jawaban berapa? Oh ya, sebelum itu kita tanya dulu deh, Ratu Aisyah dari mana ya? Halo Kak. Halo, ya, kedengaran suara kamu. Dari mana sayang? SMA Negeri 1 Seisuka. SMA Negeri? 1 Seisuka. SMA berapa? SMA Negeri 1 saya suka. SMA Negeri 1 saya suka itu di daerah? Kabupaten Batubara, daerah Medan. Medan, jauh. Kita ternyata luar biasa sekali dari jauh-jauh tadi dari Sumbar, kemudian Kupang, yang sekarang dari Medan. Ya, silakan Ratu dijawab. X kurang 4, Kak. Agak gede sedikit suaranya, sayang. Berapa? Kurang 4. X kurang 4. Yuk, gimana itu Kak Ferdi? Ini tadi, siapa tadi namanya? Ratu. Ratu Aisyah. Ya, nama yang bagus sekali. Ratu, ini tadi Ratu mulai dari angka, dari faktor yang berapa? Angkanya berapa? 4, kurang 4. Oke, Ratu sudah coba yang lain, 1, 2. Ya, tapi itu dapatnya yang itu. Dapatnya bukan nol ya. Ya. Terima kasih Ratu. Ya. Tetap semangat belajar ya. Ayo, silakan Kak Ferdi mungkin bisa kita bahas menjelang 10 menit lagi kita sudah selesai. Oh iya benar. Oke, langsung aja ya. Kita mulai ya. Ini kita pakai konsep yang tadi kan kita sudah belajar teorema sisa dan teorema faktor. Nah, ini salah satu contoh soal UN yang untuk mengerjakan soal ini kita butuh konsep, dua konsep yang tadi kita barusan belajar, yaitu konsep teorema sisa dan konsep teorema faktor. Nah, ini langsung aja cara cepat yang tadi Kak Dona ya, ini saya suka, suka saya yang cepat-cepat gini. Gimana, Kak? Ya, jadi gini, ini semua yang ada di option, X tambah 1, negatif 1, negatif 2, negatif 4, negatif 8 ini, itu adalah faktor dari negatif 8 ya. Oke. Okay. Ya, jadi kita pakai teorema sisa untuk kerjakan ini. Jadi kalau dia bilang salah satu faktor, tadi sisanya harus berapa? 0. Iya, sisanya harus 0, gitu aja. Jadi kita coba negatif 1. Negatif 1 itu kalau pangkat 3... negatif 11, negatif 1, pangkat 2, tambah 20 kali negatif 1, kurang 8. Coba ini, semua coba. Ini dapat berapa? Negatif 1, 11 ini ya. Negatif 30, kurang 30, kurang 8. Coba ini dapat berapa? Dapat 0 tidak?
Tidak. Berapa ini, Ibu Dona? Negatif 50 ya? Ya. Negatif 50 ya. Ini bukan negatif 50, bukan 0. Ini bukan 0. Bukan. Ini bukan 0. Berarti ini jadi ini ya. Oke. Kurang 1 x kurang 8. Nah, kita langsung coba di x kurang. Tadi jawabannya Ratu x kurang 4 ya. 4. Oke. Kita coba berarti X-nya sama dengan 4, itu yang kita masukkan ya. Benar. Ini X kurang 4, berarti kan X kurang 4 sama dengan 0, X sama dengan 4 ya. 4 ini kita substitusi di sini. 4 pangkat 3, kurang. Semua sambil coba ya. 11 kali 4 pangkat 2, tambah 30 kali 4, kurang 8. 4 pangkat 3, 60. 4. 4 pangkat 2, berapa 4 pangkat 2? 16 kali 11. 16 kali 11, coba. 16 kali 11. 16 kali 11. 16 dikali 11. 16 kali 11, bukan iya, 6 kali 11. Iya, iya, maafkan. 16 kali 11 berapa? Ayo. Berapa? Negatif. Negatif berapa ini? 176. Iya, 176 ya. 30 kali 4 berapa? 120. 20 kurang 8. 8. Sekarang coba 64 tambah 120 aja dulu. 64 ditambah 120, 184. 4, terus dikurang dengan 176 ya. Kurang 176, hasilnya 8. 8 ini ya, masih ya, ada ini tadi ya. Kurang ya. 8 ya, berarti. 8 kurang 8, hasilnya 0. Kita kalau 0, berarti oh ini dia punya sisa, sisanya 0. Tadi kan Pak sudah bilang kalau sisanya 0, itu berarti apa? Habis? Habis. Habis dibagi. Dibagi. Sama kayak ini, kalau 8. Kalau 8 bagi 4 kan habis dibagi, toh? 8 bagi 4, ya. 2. Ini faktornya itu 2 dan 4. Oke, ini oh ini sisanya 0. Berarti faktornya adalah x kurang 4 kayak gini. Jawabannya kayak gini. Ya, itu materi suku banyak minggu lalu dan hari ini berarti selesai. Selesai materi suku banyak. Jadi memang suku banyak ini itu materi terakhir di matematika peminatan untuk kelas 11. Jadi kemarin sebelum anak-anak dirumahkan, anak-anak murid saya kebetulan ini materi terakhir sudah sampai di sini. Jadi memang rumah belajar, terima kasih juga sudah membantu, jadi bisa diakses oleh anak-anak murid semua. Jadi anak-anak bisa tetap sekali. Anak-anak bisa tetap belajar di rumah, dan ini materi terakhir untuk semester ini, dan untuk kelas 11 khususnya, matematika peminatan, materi cukup banyak selesai, tinggal belajar di rumah. Ini penjelasan terakhir, minggu lalu dan hari ini selesai, tinggal nanti saya kasih soal untuk anak-anak latihan. Soalnya nanti saya bisa kasih ini, saya hubungi nanti saya kasih ini materi latihan soalnya 20 nomor kumpulan soal UN, di sini ada materinya juga ya. Terus ini latihan soalnya, nah, ada jawabannya juga, cuman proses kerjanya yang tinggal kalian coba ya, seperti itu. Oke. Saya pikir demikian untuk hari ini. Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya mungkin? Kak Dona? Ya. Waktu kita tinggal 6 menit lagi. Kakak, adik-adik kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan. Atau ini Mucaya tadi masih raise hand atau yang tadi ya sepertinya ya. Mungkin kita cukupkan aja ya Kak Ferdi ya. Masih ada waktu 5 menit lumayan. Kalau ada yang mau bertanya mungkin atau silakan. Sudah cukup mengikuti aja ya. Nanti untuk ngiri sama ya. Iya. Iya. Oke. Ya. Ada yang berbicara sepertinya? Ya,
semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk anak-anak semua ya. Tetap semangat. Bermanfaat. Belajar dari rumah. Pertama rumah belajar pastinya ya. Iya. Ya adik-adik, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lagi, kita masih punya waktu sekitar 5 menit lagi. Untuk yang ingin bertanya, boleh di kolom chat ataupun boleh raise hand, boleh angkat tangan ya. Jadi adik-adik, tadi kan udah dibahas sama Kak Ferdi, materinya menarik sekali, pembahasannya juga sangat tidak membuat pusing ya. Terima kasih sekali loh Kak Ferdi untuk materi ini, saya pun jadi ikut belajar. Dan ternyata tidak sulit ya, ternyata tidak sulit seperti yang kita bayangkan. Oke, tadi saya ada kirim link di kolom chat, adik-adik, itu adalah evaluasi VKON kita hari ini, adik-adik bisa mengisinya. Kemudian kalau misalnya adik-adik belum install aplikasi Rumah Belajar di gawai masing-masing, install ya, jadi nanti kalian akan tetap terhubung dengan Kak Ferdinand, bisa tanya-tanya dengan beliau, atau bisa belajar sendiri melalui aplikasi Rumah Belajar ya. Boleh portalnya juga, boleh aplikasinya juga. Ya, ada lagi mungkin Kak Ferdi yang ingin disampaikan? Halo, Kak Ferdi. Nanti mau materinya, nanti bisa hubungi saya, nanti saya kasih materinya sama latihan soalnya. Betul, ya. Nanti kalau misalnya adik-adik mau materi yang tadi, bisa langsung ke Kak Ferdinand, berikut soalnya juga ya. Ya Kak Ferdinand ya, soalnya juga soal yang tadi diminta bisa juga diberikan nanti kepada kepada kalian melalui Kak Ferdinand. Halo? Ya. Halo? Kak? Kak Ferdinand masih di sana? Masih. Oke, sip. Kita tutup atau bagaimana ini? Masih ada waktu 3 menit lagi. Jangan lupa install Rumah Belajar di gawai dan Android kalian ya adik-adik ya. Buat akunnya. Kemudian belajar sendiri dengan cara menyenangkan ya. Kita tutup ya Kak Ferdi ya. Masih ada waktu 2 menit tapi nggak apa-apa. Anak-anak banyak yang chat itu mereka minta soalnya. Nanti hubungi saya aja ya. Hubungi tadi nomornya sudah kan. Nanti WhatsApp aja nanti saya kirim soalnya materi ya. Sama. Tadi nomornya udah disampaikan, ya. Perlu saya sampaikan lagi? Boleh. Oke, sebentar. Ya, saya akan sampaikan nomor WhatsApp-nya Kak Ferdinand, ya, adik-adik, ya. Nanti boleh langsung tanya-tanya ke Kak Ferdinand, asalkan jangan tanya yang aneh-aneh ya, Kak Ferdi, ya. Ya. Silakan dicatat. Nomornya adalah 0811-38-38-37-100. Sekali lagi, 0811-38-37-100. Ya, demikianlah pembahasan kita hari ini. Masih ada waktu 2 menit. Sebentar, saya lihat ada chat. Oke. Siapa yang chat kita? Febri Maria. Baik, Bu. Ah, itu Kak Ferdi sudah ada yang mau nge-chat itu dari Febri Maria. Ya, siap-siap untuk. Ya, betul. Ya, terima kasih. Satu menit menjelang tutup, kita boleh akhiri. Kak Ferdi mungkin ingin memberikan statement tentang Rumah Belajar. Satu menit terakhir. Oke, Rumah Belajar. Anak-anak untuk semua yang mungkin belum install Rumah Belajar, bisa segera install Rumah Belajar di gadgetnya masing-masing. Di sana ada fitur yang kalian pakai. Ada sumber belajar, ada bank soal, ada kelas maya juga. Jadi untuk kalian yang belum belajar, bisa belajar, kita buat akun di Rumah Belajar, daftar sebagai siswa. Boleh ajak teman-temannya semua juga, boleh ajak bapak ibu guru kalian semua untuk masuk ke Rumah Belajar. Oke? Okay? Ya. Orang tuanya juga boleh ya, Kak Ferdi ya? Boleh. Pokoknya semua, seluruh warga Indonesia boleh diajak. Semua warga Indonesia, ya silakan belajar di rumah dengan menyenangkan, walaupun ada corona di antara kita, tetap sehat, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Kita sudahi sesi yang sangat menarik ini bersama Kak Ferdi, luar biasa sekali. Pembahasan mengenai suku banyak matematika kelas 11. Terima kasih untuk Kakak Ferdi, terima kasih untuk adik-adik semuanya.
sesi ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.